Merdeka itu ketika kita bisa kembali menghirup udara bebas. Kita mampu bersatu dalam semangat kemerdekaan, serta mampu berpegang erat menatap masa depan yang lebih baik. Mulai dari bekerja, beribadah, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan menerapkan protokol yang berlaku adalah cara kita untuk mencapai kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rustianto, Camat Tawangmangu. Saya Sertu Parno, Gabin Sakramil, 8 Tawangmangu. Saya Sutopo, Lurah Tawangmangu. Saya Dr. Wahyudi, Kepala Puskesmas Tawangmangu. Saya Eling Adikomo, Wakapolsek Tawangmangu. Atas nama pemerintah Kecamatan Tawangmangu, mari kita bersama-sama mengajak seluruh warga masyarakat, khususnya Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, untuk selalu menjaga kebersihan dan bersama kita melewati pandemi ini dengan tetap tenang dan bersatu padu dalam menghadapinya. Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama dan demi membangkitkan lagi semangat kemerdekaan, Nafa Hotel berusaha membagikan semangat itu melalui berbagai aksi. Mulai dari acara donor darah, pembagian paket sembako, membagikan masker bagi pengguna jalan. Mari kita bersama-sama hentikan semua kegiatan selama 3 menit pada tanggal 17 Agustus 2020. Pukul 10:17 waktu Indonesia Barat, mari kita berdiri tegak, ambil sikap sempurna untuk menghormati detik-detik proklamasi. Dirgahayu, Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia Maju.